Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa pekan terakhir ini kita disuguhkan ya dengan berbagai macam informasi, tayangan di media sosial khususnya video, gambar tentang fenomena Crazy Rich. Tajir melintir kalau bahasa kita. Mereka menyuguhkan kehidupan-kehidupan yang mewah. Mulai dari belanja, barang-barang branded, traveling luar negeri, dengan jet-jet pribadinya. Dengan kekayaannya itu mereka juga berdonasi yang nilainya cukup fantastis kalau dirupiahkan. Namun qadarullah, di antara mereka tersandung kasus hukum. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbagi tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa menggunakan kekayaan sebagai crazy rich untuk meraih syurga. Dalam hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3666, disebutkan ada 4 pintu surga. Salah satunya adalah pintu sedekah, babu sedekah. Pintu ini diperuntukkan untuk para ahli sedekah tentu saja. Dikatakan nanti kepada mereka, siapa yang berinfak di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu surga. Disampaikan kepada mereka, inilah hasil kebaikan kalian. Sahabat, babu sedekah memberikan peluang kepada para crazy rich dengan kekayaannya untuk meraih surga. Namun tentu saja ada syaratnya. Nah, apakah syarat itu? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267 telah berfirman sebetulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa yurahibu iman anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah yang baik-baik dari usaha kalian. Jadi hanya yang baik-baik saja. Allah tidak meminta kita untuk menafkahkan tanpa ada syarat. Nah, hal ini dipertegas juga dalam fatwa MUI tahun 2011 nomor 13 bahwa harta haram itu tidak menjadi objek wajib zakat. Jadi harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan, itu mesti harus berasal dari sumber yang halal dengan cara perolehan yang baik. Sahabat, untuk bisa memberikan gambaran real bagaimana Islam telah memiliki contoh-contoh crazy rich pada zaman keemasan Islam, mari kita sedikit berbagi tentang bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau dijamin masuk surga bersama 10 sahabat lainnya. Salah satu as-sabiqunal awwalun yang awal-awal hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Berbagai riwayat menjelaskan betapa luar biasanya kekayaan beliau. Dengan kekayaannya tersebut, beliau memiliki kebiasaan untuk gemar bersedekah. Pernah menanggung logistik perang Tabuk sebesar 200 rupiah emas. Kalau disetarakan sekarang mungkin sekitar 6,5 atau 7 miliar. Beliau juga memberikan santunan kepada veteran perang Badar. Kira-kira 100 orang. Masing-masingnya mendapatkan 400 dinar. Nah, kalau disetarakan kira-kira 170 miliar saat ini. Beliau juga menyumbangkan 700 ekor unta. Satu ekor unta biasanya sekitar harga 35 sampai 40 juta. Jadi sekitar 30 miliar untuk dakwah fisabilillah. Dan beliau adalah juga yang menjamin kehidupan ummatul mukminin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat juga dijelaskan bahwa kekayaan beliau ketika wafat
itu mencapai 6,3 triliun. Masya Allah. Ya. Dengan kekayaannya tersebut, beliau juga gemar sekali menolong. Dikisahkan bahwa sepertiga penduduk Madinah itu pernah dihutangi beliau, dan sepertiga penduduk Madinah dibayarkan hutangnya oleh beliau, dan sepertiga penduduk Madinah juga menerima sedekahnya beliau. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisnis beliau? Sehingga beliau ini salah satu sahabat yang dijuluki bertangan emas. Beliau pernah menyampaikan, andaikan saya memperoleh sebuah batu, maka di bawahnya itu berubah menjadi dinar dan dirham. Ya, ini menunjukkan betapa suksesnya beliau itu dalam hal bisnis. Nah, sahabat sekalian, apa yang bisa kita petik dari sosok Abraham bin Auf radhiyallahu anhu? Tampaknya nasib bingkai kehidupan, ya, yang populer beberapa tahun yang lalu, itu benar-benar telah beliau implementasikan. Allah ghayatuna. Allah itu tujuan kita. Rasul qudwatuna. Rasulullah teladan kita. Al-Quran dusturuna. Al-Quran itu pedoman hidup. Termasuk dalam berbisnis. Al-jihadu sabiluna. Jihad fisabilillah itu jalan hidup kita semua. Dan mati fisabilillah adalah cita-cita tertinggi. Nah, mari kita lihat. Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ketika diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, tanpa ragu, Abraham bin Auf meninggalkan Makkah menuju Madinah hanya dengan pakaian yang melekat di badannya. Beliau menyeimbangkan antara bisnis dengan jihad fisabilillah, antara ibadah dengan bisnis. Bisnis beliau tidak melalaikan dari jihad fisabilillah. Beliau dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Tempaan yang luar biasa. Dipastikan bahwa semua bisnis beliau ini halal. Dalam satu riwayat dikisahkan, Abdullah bin Auf menyampaikan, saya tidak pernah menggunakan barang cacat dalam bisnisnya. Termasuk beliau juga pernah menyampaikan, keuntungan sedikit itu lebih baik. Jadi tidak mengharapkan untung banyak. Bahkan Utsman radhiyallahu an pernah juga menyampaikan bahwa harta Abdullah bin Auf itu harta halal. Sehingga ketika menggunakan hartanya penuh dengan keberkahan dan juga keselamatan. Al-Qur'an dusturuna. Abdurrahman bin Auf menjelaskan kepada kita semua bahwa ikhtiar itu perlu maksimal, semaksimal mungkin. Bisnis dimulai dari nol ternyata bisa tanpa harus menggunakan modal. Kenapa begitu? Karena Allah dalam Al-Quran sudah menyuruh kita untuk melakukan itu. Al-Quran adalah dusturuna. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, dikatakan yang kira-kira yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Kita semua tahu kisah awal Abraham bin Auf hijrah ke Madinah, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi, orang yang paling kaya di Madinah. Kemudian Sa'ad bin Rabi menawarkan, ambillah separuh dari hartaku, termasuk ambillah istriku, kalau kamu mau. Tapi Abraham bin Auf menolak dengan baik-baik. Beliau hanya menyampaikan, tunjukkanlah kepadaku di mana pasar, tempat jual beli, tempat bisnis. Kemudian beliau memulai bisnisnya dengan berjualan minyak samin,
perjualan susu beku macam keju begitu. Keuntungan demi keuntungan beliau kumpulkan sampai sebesar biji kurma selama sebulan untuk bekal beliau menikah. Masya Allah. Nah, satu hal lagi yang penting. Allah ghayatuna, Rasulullah qudwatuna, Al-Quran dusturuna. Termasuk bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Dalam surat Al-An'am, ayat yang ke-141 dijelaskan, وَلَا تُسْرِفُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan itu Allah tidak suka. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dengan kesuksesan beliau, tetap membuat beliau itu tawadu. Dalam satu kisah juga diriwayatkan ya, dijelaskan bahwa susah membedakan antara beliau dengan pelayan beliau. Karena pakaiannya sama, penampilannya sama, gitu. Pernah suatu ketika berbuka puasa dengan sidang yang sangat luar biasa banyak, beragam aneka makanan disajikan, tiba-tiba beliau menangis. Beliau cerita bahwa ingat para sahabat Rasulullah yang telah mendahului beliau dan syahid fisabilillah hanya dengan selai selendang, seperti Hamzah bin Abu Thalib atau seperti Mus'ab bin Umair yang jenazahnya tidak sempurna ditutup dengan kain kafan. Sementara beliau berkelimang harta. Tetap tawadu dengan apa yang sudah diperolehnya. Itu sebagian yang bisa kita ambil dari perjalanan kisah Abdurrahman bin Auf. Menjadi pengingat bagi kita semua, kita ingatkan kepada generasi muda, anak-anak didik kita, anak-anak kita, boleh kaya, tetapi jadikanlah kekayaan itu untuk mempercepat kita untuk menuju surga Allah. Sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan sekedar pengingat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.